balik lagi bareng gue Bim Bim di 100% Recommended. Oke guys, sudah datang nih menu kita yang selanjutnya nih. Ini ada yang pertama nih, bakmi ayam pangsit ya, bakmi ayam pangsit. Terus ada juga udang saus tiram, plus minuman yang segar nih kita ada es campur. Wah, mantap banget nih. Dan kayaknya langsung aja kali ya, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung cobain si ini ya nih, bakminya. Ini kayak bakminya sih menggoda banget ya guys. Kayaknya harus dapat ini juga nih. Dapat kuahnya juga, dapat kuah kaldunya juga nih. Wah, kosong. Oke. Ini di dalam bakminya ini isinya itu tentunya nih ada ayamnya nih. Ini ada ayamnya, terus ada jamur juga nih. Ada jamur, ada pangsit rebus ya. Oh, ini pangsit rebus ya nih. Oke, ada pangsit rebus ya. Terus ada sayur-sayurannya juga. Wah, mantap nih. Mantap banget ya guys. Oke, kita cobain dulu kali ya daging ayamnya. Nih, daging ayam dulu sejuicy apa. Oke, mari cicip. Mantap. Jamurnya. Sayur-sayurannya. Oke. Fresh semuanya, enak semuanya. Wah. Ternyata kita cobain bakminya nih. Mari kita icip. Mantap guys mie-nya. Enak banget. Dia tuh gurihnya tuh pas banget. Gurihnya tuh nggak lebay. Gurihnya nggak yang kebangetan banget. Enak banget. Terus dia ada kayak tekstur oily-nya juga gitu. Nah, kalau kalian nih guys, tim yang mana nih? Tim makan bakmi yang keringan atau yang dikasih kuah dikit? Kalau gua sih biasanya kasih kuah tapi sedikit. Mantap. Enak. Ini kita kasih kuah dikit ya. Oke, cukup kuahnya. Aduk-aduk dulu sedikit. Best. Mantap banget. Dia dari si kuahnya ini ngasih rasa yang cukup lumayan gurih lagi. Jadi kayaknya kalau menurut gue jangan terlalu banyak-banyak banget kasih kuahnya. Sedikit aja guys. Biar jadi gurihnya tuh gak kebangetan. Tapi ini untuk bakmi ayam pangsit ini 100% recommended banget, wajib banget kalian cobain. Gokil. Mie-nya buatan sendiri lagi. Tuh, mantap deh. Pokoknya ini nih, kita ke udang saus tiramnya nih. Wah. Ini porsinya kayaknya emang yang punya bakmi Japo nih. Dia itu bikinnya itu emang sengaja porsinya untuk sharing nih guys. Bener-bener untuk apa ya? Lo lihat deh, banyak banget kan isiannya kan. Kayak nggak cuma makan sendiri tapi bisa berdua gitu. Jadi kayak kalian tinggal pesan beberapa menunya aja. Terus kayak kalian pesan nasinya gitu kan. Dua, kalau misalnya kalian makan berdua, udah deh. Kalian bisa sharing sepuasnya. The best. Eh, kita lihat dulu ya di dalam udang ini ada apa aja. Wah, ini ada sayur-sayurannya, ada timun, terus ada bawang bombay juga, ada wortel. Wah, cukup lengkap ya guys. Wah, ini sausnya juga yang kental banget tuh. Lihat gak? Kental banget kan. Mantap sih harusnya. Dan ini gua nggak tahu ada berapa biji udang yang dipakai ya, ada berapa udang yang dipakai, cuma nih harusnya sih belasan sih karena cukup lumayan banyak ya. Oke, langsung aja kita cobain kali ya. Oke, mari kita icip. Udangnya tuh fresh banget, sayurannya juga fresh banget. Nggak ada yang udah layu sama sekali. Jadi benar-benar menggunakan bahan-bahan makanan yang terbaik ya. Enak banget nih.
Ini kalau pakai nasi, ajaib banget sih. Enak banget ya. Pasti rame dong ya. Nggak ada amin sama sekali. Enak banget guys. Satu suap lagi ya. Itu manis, asin, gurih, bener-bener ngeblend semuanya di udang saus siram ini. Dan ini cocoknya pakai nasi sih. Kalau kalian makan sama pakai nasi pasti lahap banget deh. Jadi untuk udang ini 100% recommended banget pokoknya. Mantap, kalian harus cobain. Oke guys, kita next ya. Ke es campur ya nih. Ini dia nih es campurnya, dan es campurnya ini tuh ada, oh ini ada jeli-jelinya, terus ada, oh ini nih, ada kacang merahnya juga nih guys, ada kacang merahnya, ada cendol-cendolnya juga. Wah ini bener-bener semua-mua yang dicampur nih guys, sesuai namanya. Langsung aja kita cobain ya. Mari kita isi. Burgernya. Mantap, segar banget. Oh, dia udah juara banget ini. Sampai gak berhenti ya guys. Segar banget, manisnya pas, enak banget. Toppingnya juga beragam, ada jelinya, ada cendolnya, ada kacang merahnya. Wah, pokoknya es campur ini the best nih. Nah guys, oke ini kayaknya gue masih akan cobain beberapa menu yang lainnya lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 100% recommended.